saya Dian Sri Wahyuni dari TK Puspita Kota Surabaya. Hari ini saya akan memberikan tutorial membuat gambar ilustrasi digital yang ada di LMS Tugas Modul 1.2.A7. Sudah membuat tugas modul 1.2.A7 ini, tetapi menggunakan gambar ilustrasi berupa video. Hanya saja ada teman saya yang menghubungi saya melalui WhatsApp. Beliau bertanya, tugas yang ada di modul itu berupa gambar atau video? Kemudian saya menjawab, jika saya membuat video kemarin itu hanya untuk memperjelas gambar yang telah saya buat dan saya kirim di LMS. Sekarang kita tinjau dulu ya perintah tugas yang ada di LMS tentang modul 1.2.A7. Nah, di LMS ini sudah jelas bahwa yang diminta adalah kita membuat karya 2 dimensi dalam bentuk gambar tangan atau digital. Jadi, meskipun saya membuat video gambar ilustrasinya, akan tetapi yang saya unggah di LMS adalah yang berupa gambar. Jadi, teman-teman, saya mengingatkan kalau kita mengunggah tugas, sebaiknya kita mengikuti perintah yang ada di LMS biar kita tidak salah memasukkan atau mengirim tugas. Oh iya teman-teman, sekedar mengingatkan, jika gambar ilustrasi tangan atau digital ini hampir sama dengan poster, tetapi ada perbedaannya. Kalau gambar ilustrasi tangan atau digital itu lebih ringan dan lebih singkat. Kalau begitu, kita langsung saja pada tutorial pembuatannya. Nanti jika videonya kecepatan, teman-teman bisa untuk menghentikan atau di-pause terlebih dahulu. Selamat menyaksikan.